Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman Justice Become. Dan di kesempatan kali ini ya, kita akan langsung aja melanjutkan misi si Ultraman Mebius kita ya. Oke, di sini kita langsung saja untuk battle power yang disarankan itu 76.000 ya. Oke. Dan di sini battle power kita sudah 148.000 ya. Harusnya sih mampu ya, karena ini sudah dua kali lipat lah bisa dikatakan ya. Untuk tim kita masih pakai si Victory, Zero, Op Thunder Blaster dan Ultraman X juga si Op Hurricane ya. Oke, langsung aja kita let's go. Oke, Victory di depan lumayan tinggi ya, 8.000 ya, walaupun dia baru saja saya build ya. Oke, mantap. Sakit banget bro, all attack ya. Oke, keras banget ini ya. Entah ya, ini kita bisa menang apa enggak ya. Oke, ini depan, bagian depan kena semua. Oke, let's go. Mati satu, mati dua. Oke, lumayan keras ini musuhnya ya. Oke, tabut pedangnya langsung. Lumayan. Oke, kena yang tengah aja. Oke, aman. Oke, dia nyerang satu player ya, si Akiller ini ya. Oke, langsung dikombo dengan tiga karakter. Oke, mantap. Ditarget lagi si Victory kita di depan. Tinggal sedikit sebenarnya itu nyawanya. Oke. Waduh. Cukup berbahaya Victory di depan ini. Oke, kita serang yuk. Oke, sip. Mantap. Cus. Oke, mati lagi satu, masih satu lagi. Hajar sama si Ultraman Egg ya. Mantap. Cus. Oke, GGWP ya. Oke, let's go langsung. Tapi untuk si Ultraman Victory di depan cukup berbahaya juga tadi ya. Oke, ini mana lagi jawabannya? Waduh. Oke, sip. Oke, sekarang 80.000 ya rekomendasinya ya. Tapi battle power kita masih lebih jauh lebih ya. Harusnya masih bisa lah. Intinya kalau menang sih bisa, cuma kalau dapetin bintang 3 agak sedikit sulit ya. Oke. Langsung kena dua. Waduh, satu tok yang tengah ya. Waduh, harusnya yang samping-samping dulu aja ya. Oke, tapi sudah mati. Oke, sekarang kita tinggal konsen untuk yang samping-samping ya. Oke, ini kena semua depan. Jebret. Oke. Maknyus. Mati sendiri ya. Oke, let's go. Oke. Iya, mantap. Oke, depan sudah mati, tinggal bagian belakang ada dua karakter yang belum. Oke, serangan kita cukup lumayan lah ya. Waduh, ini sih. Oh, saya kira mati ya. Ternyata belum mati si Zero-nya. Hanya terpental-pental saja. Oke, yuk, mati satu lagi yuk. Oke, gas. Terus. Maknyus. Oke, tambah lagi serangan gabungan bersama Gomora. Iya, langsung meninggal ya. Mantap jiwa. Oke. Oke, si siapa yang namanya ya, monster ayam ya.
Oke, langsung aja ya. Alien magma atau siapa namanya ya? Waduh. Oke, gas. Harusnya sih masih cukup aman ya, battle power kita sudah 148 hampir 150.000 ya. Oke. Oke, waduh. Oke, pas banget ya. Pas banget dia pas membentuk apa namanya? Oh, yang diserang yang belakang ya. Oke. Saya kira tadi di depan ya. Kalau di depan tiga ayam ini di depan bayangannya udah mati ya, dua ayam ya. Dua ayam yang baru muncul tadi bayangannya itu pasti akan langsung mati ya dengan serangan hurricane tadi ya. Ternyata yang ditarget yang belakang malahan. Oke, mantap. Wuh, parah banget ini si ayam nih, woi. Oke, waduh, si Ultraman Egg malah jadi musuh dalam selimut ini ya. Ini si Egg atau si Victory yang tadi musuh dalam selimut ya. Egg kayaknya sih tadi agak pusing gitu ya jurusnya apa, kena statusnya ya. Terus, oke, mantap. Tapi termasuknya ngeri ini si monster ayam nih ya. Dia benar-benar bisa bikin bayangan sangat banyak ya. Si Gingga saya aja terakhir itu masih bisanya cuma tiga bayangan ya. Tapi untuk ini bisa banyak sekali tadi ya. Oke, sekali lagi coba kita gas lagi. Oke, gas. Jebret. Oke, let's go. Oke, cukup mantap, mantap. Bener-bener serangan combo itu mantap juga ya. Istilahnya kita bisa mendapatkan damage berlebih dari satu giliran ya. Jadi cukup menghemat giliran kita juga ya. Oke. Oke, jebret. Ngeri ya, overmatch ya. Waduh, si Ultraman Egg kita udah berbahaya aja ini. Oke. Waduh. Oke, yang dua, yes. Kalau yang satu eman-eman ya, ini bisa kena dua-duanya ini. Oke, sip. Tapi belum mati juga ya. Waduh, hurricane kita mati, bro. Oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ini di sini juga nggak terlalu butuh bintang 3 ya. Yang penting kita bisa menang aja itu sudah apa istilahnya, sudah termasuknya bisa mendapatkan hadiah ya di sini ya, dan bisa melanjutkan ke chapter berikutnya ya. Oke, emang ini hurricane ini sakit banget ya. Oke. Ini benar-benar tinggal si Zero aja ini ya. Oke, mantap, last standing ya si Zero ya. Oke, yang lain sudah bablas semua. Oke ya, sama ya, hadiahnya sama, dan di sini memang nggak ada bintang-bintangan ya untuk misi di story ini ya, yang apa namanya Ultraman Mobius ini ya. Oke, ini langsung dapet. Oke, di sini 92.000. Oke, kita coba sekali lagi lah, penasaran saya ya. Jadi kalau yang tadi kita masih menang, apakah ini kita masih bisa atau memang tadi itu batas kekuatan tim kita ya. Oke. Langsung. Oke, waduh, ini musuhnya ya, nebas kita. Waduh,
Oke. Lumayan keras ya, lumayan keras. Oke. Oke. Padahal secara battle power jauh ya. Ini syaratnya masih 90 ribuan ya, sedangkan battle power kita udah hampir 150 ribu ya, tapi masih kewalahan kayaknya di sini ini bakalan ini. Oke. Aduh, ini magnificent-nya kurang dikit ya sebenarnya ya. Jangan sampai lolos dia nanti menyerang kita ya, harus dibunuh dulu itu harusnya sih. Oke. Waduh. Oke, magnificent-nya mati satu, sip. Ih. Oke. Oke, si Max ini cukup berbahaya ya. Dia bisa menghindar ya. Oke, kena. Siapakah ini yang akan mengeluarkan jurus? Oke, oh, tadi malah musuhnya yang keluar ultinya dulu ya. Ini baru kita ini. Oke. Waduh, Mike ini pancen ya. Gak bisa diserang, bro. Meleset terus ya. Oke, dikit lagi. Waduh, itu magnificent-nya kurang dikit ya, sip. Oke, waduh, ini sudah mati dua ini ya. Waduh, Gomora juga sudah nggak ada. Apakah kita akan dikalahkan oleh Ultraman Max ini yang sangat GG juga ternyata ya. Damage-nya sakit dan dia juga kalau diserang bisa menghindar ya. Bahkan normal attack-nya yang kombonya bisa tembus ke belakang ya. Oke. Oke. Cukup menegangkan ini ya. Oke, apakah siapa dulu nih yang waduh, dia dulu yang mengeluarkan waduh. Ini Ultraman E kita apakah ditarget ya? Kena ya tengah ya. Apakah akan mati? Oke, belum kayaknya. Oke, ini punya kita. Cus. Oke. Oh, sudah mati ya. Waduh, tinggal si Thunder. Oh, yes. Op Thunder Buster kita masih bisa menang ya. Walaupun entah tadi menangnya karena waktu atau apa, tapi yang jelas tadi masih sisa nyawa lumayan banyak ya, tapi kita masih bisa menang ya. Ya oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini ya. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.